Halo semuanya, balik lagi ke channel gua JD dan pada video kali ini gua akan sedikit menceritakan pengalaman gua seputar sosial media dan kenapa kayaknya kembali lagi aktif di YouTube. Iya, video ini bukan semacam klarifikasi atau sebagainya karena juga gua belum se-famous itu. Sempat aktif 2019 dan video review jam gua sempat tembus di belasan ribu views. Tapi bukan itu poinnya. Di sini gue cuma pengen cerita apa yang terjadi dengan sosial media dan bagaimana perspektif gue terhadap sosial media ini. Jadi pada tahun 2019 di mana gue membuat video review-review itu merupakan momen yang cukup menyenangkan buat gue karena tidak disangka dengan iseng-iseng bikin video bisa sampai puluhan ribu views. Dan gue berhenti karena ada di satu titik gue merasa sesuatu menjadi overshare di sosial media. Karena sosial media itu kan gratis dan bisa dipakai sama siapa aja, apalagi kuota sekarang makin murah dan gak ada pedoman bener, gak ada pedoman kayak buku atau pelajaran mungkin di sekolah tentang etika cara menggunakan sosial media yang baik. Setelah sempat aktif bikin video di YouTube, akhirnya gue memutuskan untuk akhirnya hanya menjadi seorang penikmat sosial media karena momen overshare tadi. Gue menikmati beberapa konten video singkat di Instagram seperti di Reels, terus juga beberapa konten foto, video lainnya di Instagram, terus juga konten berbasis video panjang seperti di YouTube atau ya beberapa sosial media lainnya. Gua sendiri nggak terlalu aktif di Twitter atau di Thread, meskipun gua punya dua-duanya tapi jarang banget aktif, dan kalaupun ada itu cuma nulis beberapa hal yang kepikiran buat gua. Jadi ya bisa dibayangkan lah ya seberapa aktifnya gua untuk menggunakan Reels dan juga YouTube, tapi tidak untuk TikTok. Kenapa tidak untuk TikTok? Karena untuk Instagram Reels saja menurut gua itu sudah menjadi sebuah adiksi. Mungkin kalian juga ngerasa di mana kalian pengen nonton Reels ya, atau TikTok atau YouTube Shorts, sebenarnya sama aja, cuma beda platformnya doang. Tapi pada dasarnya itu adalah konten berbasis video singkat. Kalian cuma pengen lihat 5 menit, 10 menit, 15 menit, tapi tiba-tiba kalian scroll terus dan akhirnya bisa jadi 2 jam. Dan itu adalah momen paling, apa ya, paling gak enak buat gua untuk menikmati dan melihat Instagram usage gua per minggu itu bisa mencapai sekitar 2 jam rata-rata perharinya. Ya tinggal kalian kali 7 aja, itu berarti kan 2 kali 7, satu minggu gua menghabiskan waktu sekitar 14 jam hanya untuk melihat sosial media. Yang dimana informasinya sebenarnya tidak terlalu penting, tanpa adanya informasi itu gue masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa berkegiatan lain-lainnya. Dan ya itu menjadi sebuah adiksi yang menurut gue cukup membahayakan. Setelah menonton video-video singkat itu, gue juga menikmati konten berupa podcast, baik itu di YouTube maupun di Spotify atau bahkan di Noise. Dan ada beberapa podcast atau video seputar self-development. Oke. Jadi mungkin ketolongnya dari dulu tuh emang udah suka sama self-development ini. Dan ya dijelaskan bahwa sosial media terutama dengan video singkat ini bukan sesuatu yang baik, terutama untuk dilihat jangka panjang. Ada banyak alasannya. Meskipun kalau dilihat dari aspek bisnis atau aspek apapun, sebenarnya pasti masih ada sisi positifnya. Tapi ya juga jangan lupa sama sisi negatifnya. Dan di sini gue akan lebih membahas sisi negatifnya, karena menurut gue ini adalah such a big deal, sesuatu yang besar dan ya berpengaruh gitu. Oke, jadi dimulai dari attention span atau attention retention atau kemampuan kalian untuk memberikan perhatian, kemampuan kalian untuk fokus terhadap sesuatu. Pada dasarnya dengan adanya konten sosial media berbasis video singkat ini, yang dimana kontennya itu mungkin 15-30 detik atau bahkan cuman kayak 5-10 detik, ya secara jangka panjang akan meminimalisir atau mengurangi kemampuan kalian untuk fokus. Ya ini mungkin ada studinya dan ini masih bisa diperdebatkan, cuman di sini gua hanya sharing dari apa yang gua tahu. Kalau itu bisa membuat kita semakin mudah untuk terdistraksi sesuatu hal yang di luar yang sedang kita kerjakan. Makanya mungkin kalian susah untuk belajar, kalian susah untuk kerja, kalian susah untuk fokus. Kalian udah niatin jauh-jauh hari, kalian udah niatin dari berapa jam lalu untuk nanti mau ngapain, mau ngedit, mau ngetik, mau nge-skrip, mau apapun itu. Tapi dengan adanya satu distraksi kecil, kalian bisa dengan gampangnya terdistract sama hal itu dan akhirnya apa yang udah kalian niatin gak dilakuin.
Jadi ini juga jadi salah satu concern untuk tidak mudah terdistract. Dan tadi gue sempat bahas kenapa kita cuma pengen lihat 5-10 menit tapi ujung-ujungnya jadi 2 jam. Ya, gue tidak datang dengan latar studi di bidang psikologi, tapi gue suka bidangnya dan apa yang gue tahu dengan adanya video-video di platform tadi berbasis video singkat ini memicu dopamin. Dopamin itu hormon untuk motivasi, hormon untuk kita akhirnya melakukan sesuatu lagi dan lagi. Dan hormon dopamin ini adalah yang menjadikan hormon dalam tanda kutip kecanduan. Makanya kenapa ada orang yang suka banget kerja dan kalau nggak kerja jadi pusing, nggak minum kopi jadi pusing, nggak ngerokok jadi pusing, karena dopaminnya memicu untuk terus dan terus bahwa ini adalah sesuatu yang bikin enak, sesuatu yang lezat, sesuatu yang menyenangkan. Dan tubuh kita meminta hal itu untuk lebih, dan kalau itu tidak dicapai makanya bisa timbul perasaan pusing atau sakit kepala dan lain sebagainya. Memang belum di tahap itu, tapi itulah yang menjadikan kenapa konten sosmed 5, pengen ngeliat sosmed video singkat itu, Reels, TikTok, dan lain sebagainya 5-10 menit, ujung-ujungnya jadi 2 jam. Karena kalian setelah ngeliat satu, kalian pengen lihat lagi, dan lagi, dan terus. Itu menjadikan kalian untuk ya ketagihan lah pada dasarnya dan menjadi adiksi atau kecanduan yang ya secara jangka panjang cukup berbahaya karena itu membuang-buang waktu untuk sesuatu yang sangat tidak penting. Untuk poin selanjutnya adalah mengenai instant dan delayed gratification. Jadi kalau orang dulu, ya ini gue dengar dari Noise, dari podcastnya Didi Corbusier, di mana di sana di share bahwa orang dulu ini juga dibahas di buku Atomic Habits mengenai gratification ini, di mana orang-orang dulu sangat mencintai yang namanya delayed gratification atau sesuatu gratifikasi yang didapatkan secara jangka panjang atau sesuatu hal yang ditunggu dilakukan secara jangka panjang dan berkelanjutan untuk mendapatkan suatu hasil yang luar biasa. Sedangkan sekarang di mana zaman yang di-label semua orang pengen serba instan ini, orang-orang cuman ya pengen semuanya cepat, instan, langsung ada. Dan itu memang didukung secara kemampuan digitalnya, kemampuan lingkungannya, dan kemampuan lain-lainnya, finansial dan lain sebagainya, untuk menjadikan sesuatu itu menjadi instan. Dan disitulah momen dimana kita semakin mungkin terpuruk. Gue gak tahu sih ini jangka panjang bakal jadi gimana, tapi setidaknya apa yang gue rasakan, ya ini kurang baik. Karena ketika kalian dulu pengen hiburan, harus nyetir, harus naik motor, harus jalan ke mall, kemana, ke tempat, ke taman hiburan, dan kalian beli tiketnya, kalian harus ngantri, kalian harus nunggu, kalian harus jemput pasangan kalian, atau kalian harus nungguin anak kalian selesai mandi dan lain sebagainya. Di momen kali ini kalian tinggal keluarin handphone, buka Instagram atau buka TikTok, dan langsung muncul beberapa dan bahkan banyak sekali konten video berbasis video singkat yang akan menghibur kalian dan jumlahnya tidak terbatas. Jadi itu seberapa instan hiburan sekarang, dan ya gue berusaha untuk mengurangi itu karena gue masih berusaha untuk mencintai sesuatu yang sifatnya delayed gratification. Karena orang yang mencintai delayed gratification harusnya lebih mencintai proses selama berjalannya sesuatu dan tidak menginginkan semuanya secara instan. Karena ya high risk high return, apa yang kalian lakukan secara besar harusnya didapatkan juga secara besar nilai untuk kembalinya. Meskipun itu tidak menjadi jaminan, tapi pada most of the case itulah yang terjadi di hidup. Setelah tidak mengkonsumsi video berbasis ya video singkat itu, Reels atau TikTok, gua akhirnya lari ke YouTube karena menjawab tentang attention span, yang dimana video YouTube itu kan cenderung panjang, paling pendek sekarang kayaknya video 10 menit ke atas, bahkan udah jarang yang video 10 menit, banyak yang 20 menit dan bahkan yang 1 jam, talk show atau ya apapun itu yang sifatnya panjang. Mungkin itu menjawab pertanyaan atau kerisauan gua mengenai attention span tadi. Tapi ternyata juga menjadi sebuah kesalahan. Karena akhirnya, belakangan ini pun, gue bisa mengkonsumsi YouTube sekitar 15-19 jam per minggu. Ya, konten yang ditonton memang variatif. Ada dari game seperti Valorant, dan juga mungkin
talk show atau seputar otomotif yang sifatnya itu kan tiga-tiganya itu entertaining. Mungkin memang masih ada yang belajar kayak self development tentang talk show di talk show seorang atau ya penulis buku atau penemu apa, profesor apa yang atau ya pakar psikolog apa yang akhirnya gue konsumsi kontennya, sebenarnya itu masih positif. Tapi di tiga konten tadi itu kan sifatnya entertaining dan menurut gue itu juga kurang baik. Dan makanya gue akan mengalihkan waktu yang ada itu untuk kembali lagi bikin videonya untuk sharing seperti ini, karena ya kayaknya kayak gini bisa jadi lebih positif dan lebih mesibukan diri aja sendiri sebenarnya. Lalu poin terakhir, kenapa akhirnya memutuskan untuk sharing lagi di YouTube, karena ya setelah mencari jati diri, mengenali diri sendiri dan baca ya beberapa buku, sepertinya gua adalah seorang introvert yang suka untuk sharing. Seseorang yang tidak suka dengan keramaian, tapi suka, ya pasti masih butuh lah ya namanya manusia untuk berinteraksi secara sosial, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit dan lebih intim. Katakanlah percakapan satu sama satu, atau ya paling maksimal 3-4 orang untuk orang-orang yang sangat akrab. Dan di momen-momen itu gue sadari kalau misalkan gue sangat suka sharing tentang apa yang sedang gue baca, apa yang sedang gue pelajari ke mereka, dan kelihatannya orang-orang ini memiliki interest yang cukup untuk mendapatkan informasi itu dari gue. Jadi katakanlah habis baca buku Atomic Habits, sebelum akhirnya gue ceritakan ke YouTube kayak gini, pasti itu udah pernah gue ceritain ke teman-teman gue dulu. Kalau misalkan, iya tau gak sih ada buku yang ngajarin kita tentang kebiasaan, apa itu kebiasaan, dan lain sebagainya. Tapi setelah melakukan itu secara berulang-ulang, ternyata itu sangat melelahkan. Karena, okay, gue nya suka sharing, memang. Tapi untuk menceritakan satu hal yang sama sebanyak 20 kali, kayaknya itu capek sih. 10-20 kali itu kayak, yang ngobrol 2-3 kali ngulang hal yang sama sih masih seru. Mungkin, tapi kalau udah yang kelima, kayaknya lucunya aja juga udah kurang. Informasi yang pengen diceritain juga kayaknya udah makin dikurangin karena udah males ngomong. Meskipun tetap ada excitement untuk membagikan apa yang telah gue dapatkan, apa yang gue punya. Apalagi sifatnya kayak ilmu atau pengetahuan atau sesuatu yang perlu mereka ketahui, gue rasa. Dan membuat YouTube menjadi kunci, karena tinggal bikin satu kali, ngomong satu kali, bisa disetel ribuan, ratusan, jutaan kali. Okay, dan membuat video seperti ini, itu memberikan gue kesibukan lagi, karena ya, ternyata hidup tanpa aktivitas itu sangat melelahkan. Bukannya menyenangkan, tapi buat gue malah bikin capek, malah bikin pusing, malah bikin moodnya tuh turun. Karena gak ngelakuin apa-apa, bahkan harinya tuh rasanya jadi kayak lebih lama gitu. Sedangkan kalau misalkan gue aktif kayak gini, entah lagi di proses nge-shooting seperti ini, atau nge-scriptnya, atau editingnya, itu memberikan gue sebuah aktivitas yang akhirnya sangat menyenangkan. Dan ya, itu memperbaiki mood. Dan mungkin itu aja sharing gue kali ini mengenai dunia sosial media dan pengalaman gue di YouTube dan sosial media lainnya. Semoga bermanfaat. Gue JD dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.